الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حضرت جماعة جمعة يقول من الله سبحانه وتعالى seekor semut menemukan setetes air gula di atas kayu. Lalu dia mencoba mencicipinya, manis. Ternyata rasa manis menarik perhatiannya. Dia ulang sekali lagi, manis. Lama-lama dia pun tertarik, terus dia cicipi, semakin manis. Akhirnya kedua kaki bagian depannya tertarik oleh gula. Sifat gula menarik. Pertama yang tertarik mulut, setelah itu kaki. Lama-kelamaan setengah badannya tenggelam dalam cairan gula itu. Dia pun mati dalam gula itu. Semut yang lain datang, tidak pernah mengambil pelajaran. Kembali semut yang lain mencicipi, manis. Dia rasakan lagi semakin manis. Lama-kelamaan kaki depannya tertarik, setengah badannya masuk, dan dia tidak bisa keluar dari cairan gula itu, dan dia pun mati juga. Semut ketiga, semut keempat, semut kelima, pada akhirnya tetesan air gula itu semuanya mengering, berisikan bangkai-bangkai semut. Tapi semut tak pernah mengambil pelajaran, dan mereka tidak ditanya di hadapan Allah, karena mereka makhluk yang tidak diberi Allah subhanahu wa ta'ala akal. Tapi ada yang diberikan Allah akal, diberikan telinga, mata, kaki, hati dan pikiran. Diturunkan Nabi-Nabi Adam, Idris, Musa, Isa, Daud sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kitab-kitab suci. Mereka juga terpesona dengan cairan gula yang manis. Pedagang tertipu dengan manisnya keuntungan, terjebak dalam riba, tipu-tipu. Nabi SAW masuk ke dalam pasar kota Madinah. Dia lihat ada yang kering-kering, tapi malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, di dalam ada yang basah. Maka Nabi memasukkan tangannya. Lalu Nabi bertanya, ya sahibat ta'am, hai pedagang makanan, kenapa yang kering di luar, yang basah di dalam? Kaukah engkau bawa yang basah ini bercampur busuk? Kenapa engkau timbun dengan yang kering? Asabahul matar, kena air hujan ya Rasulullah. Kalau aku simpan, aku tidak akan untung. Saat itu Nabi marah, man rasana fadaisa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Satu surat khusus untuk mereka yang berkecimpung dengan timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka mereka yang bermain-main dengan timbangan. Alladzina idza ta'alu 'alan nas yastawfun, bila mereka yang menimbang barang orang lain, bila mereka yang ingin menjadi konsumen pembeli, mereka berkata, kenapa kurang? Kenapa tidak penuh? Kenapa tidak lebih? Walladzina idza ta'alu 'alan nas yastawfun wa idza kanuhum awzaduhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang menjadi penjual, mereka yang menjadi pemilik barang, yukhsirun, mereka selalu merugikan orang lain. Makan harta haramu itu. Pakailah, kelak sampai masanya kau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana pedagang-pedagang yang kaya itu mati juga. Pada akhirnya harta yang ditumpuk itu pun hanya tinggal kenangan belaka. Penguasa-penguasa yang memperoleh kekuasaannya dengan cara yang haram, apakah mereka juga sama? Man rasana falaysa minna,
siapa yang menipu bukan golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati Allah, taatlah kepada Allah. Wa atiur Rasul, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, kepada pemimpin. Tapi kata taat hanya dipakai dua kali. Ati Allah, wa atiur Rasul. Mengapa untuk yang ketiga tidak digunakan kata atiur ulil amri? Karena wajib mentaati penguasa selama dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya lebih keras, lebih kuat, lebih tegas lagi. Innallaha ya'muruukum an tu'addul amanah. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan kalau kamu menetapkan hukum di antara manusia, an tahkumu bil 'adli, engkau mestilah bersikap adil. Pakailah kekuasaan itu sekuat apa kau menggunakannya, tapi sampai masanya maka Allah akan mencabut nyawa dengan cara yang paling hina. Kalau dia mati disambar petir masih bangga, petir yang besar menggelegar mencabut nyawanya, tapi nyawanya berakhir bukan karena petir, tapi karena nyamuk masuk ke dalam lubang telinga. Betapa dia yang hebat, yang memerintahkan bala tentaranya, Ar-Rituhu bakar Ibrahim. Dia tidak senang menjadi Ibrahim, bakar Ibrahim. Tapi kematiannya bukan luar biasa, kematiannya biasa-biasa saja, bahkan tidak diprediksi oleh siapapun manusia. Mati dalam keadaan nyamuk, makhluk yang kecil. Allah tak malu menciptakan nyamuk. Inna Allah la yasta'i ayyadriba mazalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu menciptakan nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ternyata matinya hanya karena seekor nyamuk. Namrus namanya. Dia sembelih anak-anak perempuan, dia sembelih anak-anak laki-laki. Anak perempuan dibiarkan yang hidup karena dia tidak anggap itu sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Dia lihat dalam mimpinya ada anak kecil yang menarik mahkotanya. Dia kumpulkan bala tentaranya. Dia tanya kepada penasehat-penasehatnya. Lalu dia tanya, apa yang kulihat dalam mimpiku ini? Penasehatnya berkata, ada anak kecil yang lahir dan dia akan mencabut mahkotamu dan kau tidak lagi menjadi raja. Maka langsung dia perintahkan semua anak yang lahir tangkap, sembelih, potong hidup-hidup. Al-Quran kita buka di awal-awal surat Al-Baqarah bercerita tentang dia yudhabbi'una abna'ahum, menyembelih anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, dia biarkan anak perempuan karena tidak akan menjadi ancaman. Apa yang terjadi? Kematiannya sangat memalukan, mati hanya karena tersedak di tengah laut merah. Bayangkan bagaimana sakitnya tersedak saat kehausan sakaratul maut. Tersedak laut merah, kering, asin, masuk ke dalam paru-parunya. Ketika mumi-mumi itu ditemukan, mana mumi yang tenggelam di laut merah? Satu-satunya indikasi adalah ketika diperiksa di dalam paru-paru itu ada garam. Tidak mungkin garam bisa masuk ke paru-paru, karena Allah jaga ini. Ada saluran nafas, ada saluran minum, ada saluran makan. Tapi makhluk ini tak dapat membedakan mana saluran nafas, mana saluran minum. Masuk air garam laut merah ke dalam paru-parunya, mati dalam keadaan tersedak. Falamma adrakahul araku, tapi Allah ingin abadikan jasadnya. Allah katakan dalam Al-Quran, ayyawma nunajjika bibadanika, hari ini kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badanmu, jasadmu kau utuh sampai hari ini. 2017 jelasannya masih terbujur kaku di Museum Tahrir Square Kota Kairo di tepi Sungai Nil, menjadi saksi yang dulu mentertawakan anak-anak. Hari ini anak-anak turis tertawa berlari-lari di museum memandang jasadnya yang terbujur kaku. Orang-orang yang sombong perlu melihat ini. Siapa dia? Fir'aun. Makamnya menjadi satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi apa yang dia rasakan? Tentulah sampai hari ini wajahnya menceritakan kesakitan yang luar biasa. Tapi semut-semut tak pernah mengambil iktibar pelajaran. Tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Kau mau jadi Fir'aun, silakan. Kau mau jadi Namrus, silakan. Kau mau jadi penipu, pencurang, silakan. Fa'in syi'ta, kalau kau mau sesuka hatimu, silakan.
Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai yang bergelimpangan, aja akan menjadi santapan cacing tanah. Ketika semua makhluk-makhluk yang hidup ini menjadi tanah, dari tanah kembali kepada tanah, tanaman yang kuntum, mekar, harum, semerbak, tak lama menjadi kuning, setelah itu layu dan mati, kembali kepada tanah, tumbuh tanaman yang baru. Anak kambing gerobak menjadi induk kambing, induk kambing mengandung melahirkan anak kambing, induk kambing disembelih mati dari tanah kembali kepada tanah, dan mereka tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas apa yang pernah mereka lakukan. Tapi kita sudah terlanjur jadi manusia, kita tidak pernah memilih. Ini pilihan Allah, ini kemuliaan. Laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam. Ana katsirun minal khalqi, daripada makhluk-makhluk yang lain. Wa faddalnahum tafdhila, kami muliakan mereka. Oleh sebab itu dikatakan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukan manusia yang memuliakannya. Hai tuan yang amat berhormat, hai yang dipertuan agung, hai orang yang dimuliakan, bukan Allah yang memuliakanmu. Allah yang memuliakanmu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi jangan lupa, ada masanya. Summa radadnahu asfala sabilin. Kami balikkan dia ke dalam yang paling asfala sabilin, terendah di antara yang rendah. Ini ujian hidup, menguji kualitas iman. Kalau emas diuji dengan api, bakar dia, nanti akan tampak apakah dia betul-betul emas murni 24 karat atau dia hanya batu hitam yang tak pernah berubah dengan panas. Maka dia diuji dengan hartanya, diuji dengan anaknya, diuji dengan bisnisnya, diuji dengan kekuasaannya. Ketika kekuasaan itu ada di tangan, dia tetap menolong agama Allah. Ketika harta itu ada di tangan, dia pakai menolong agama Allah. Ketika ilmu itu ada di kepalanya pun, dia pakai untuk menolong agama Allah. Saat itu dia dicap sebagai orang yang memiliki jiwa tenang. Tenang dalam keadaan senang, tenang dalam keadaan susah, tenang dalam keadaan sempit, tenang dalam keadaan lapang. Allah